Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast merupakan media berbasis siaran yang diakses menggunakan internet dalam beberapa aplikasi. Podcast adalah contoh sempurna prinsip yang mengubah kedekatan seseorang dengan radio, koleksi musik, buku, dan sebagainya. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam mengakses informasi membawa masyarakat dapat berkomunikasi secara luas dengan isi konten-konten yang edukatif, berkualitas, berakhlak, dan bermoral. Saya Rini Syarifah, Bupati Blitar, mengajak generasi milenial di Blitar Raya untuk menyalurkan kreativitas melalui lomba podcast Piala Mak Rini dengan tajuk Milenial Bermoral yang akan diselenggarakan Radio Persada FM dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Mari jadi bagian perkembangan teknologi sekaligus dapat beragam hadiah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika internet dan gadget mulai mudah dan murah diakses, mendorong berkembang pesatnya media dengan berbasis video dan gambar, sebut saja Instagram dan YouTube, yang menjelma menjadi raksasa media sosial yang melampaui sosial media yang lain. Dengan kebiasaan manusia pada saat ini yang sibuk melaksanakan aktivitas, namun ingin mendengarkan siaran-siaran sesuai dengan keinginan, pada saat itu juga menjadikan podcast merupakan kebutuhan yang pas di dengan segala kesibukan. Di era yang sudah serba digital saat ini, banyak podcast-podcast yang bermunculan dengan berbagai topik yang dibicarakan. Saya, Wakil Rektor 3 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, atas nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, mengajak generasi milenial di Blitar Raya untuk menyalurkan kreativitas dalam melaksanakan podcast melalui lomba podcast yang bertemakan Milenial Bermoral Piala Mak Rini yang akan diselenggarakan oleh Radio Persada FM dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila hamamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.